What's up, basketball fans? Balik lagi dengan Rocky Padila. Hari ini gue ada game house lagi dari final Honda DBL East Java Series. Kali ini untuk final putri, pertandingan antara SMA Gloria 1 Surabaya melawan SMA Nation Star Academy Surabaya. Dari Gloria 1 Surabaya ada pemain yang jersey nomor 13. Wah, ini jagoannya mereka nih. MVP-nya mereka juga kemarin yaitu Melissa Erika. Gue liat Melissa Erika ini tembakannya sih bagus banget sih. Kemarin dia nembak 3 point dan juga mid-range-nya cukup akurat banget. Dan juga masih ada pemain yang jersey nomor 4 namanya Erlita. Nah, Erlita ini kemarin sedikit struggling dengan shotsnya, tapi kalau gue liat skillsnya juga bagus banget sih. Lalu dari NSA sendiri ada pemain jersey nomor 8 yaitu Evelyn Vio. Nah, Evelyn Vio ini gue gak tau nih statsnya berapa di appsnya di DBL, belum terupdate, tapi yang pasti dia sih main jadi top scorernya untuk Nation Star Academy. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlight sih. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlight.